Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama, para ustaz, para guru, para tokoh masyarakat, para jemaah anggota remaja Masjid Nurul Huda Pancong, tak kalopain sahibul bait, tuan rumah, Bapak Riwan sekeluarga, hadirin mustami'in mustami'at, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ngiring beteng kula sareng panjenengan sedayah sami-sami muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala sekadima beteng kula sareng panjenengan sedayah iparingin rahmat nikmat taufik serta hidayah dari Allah sangke beteng kula sedayah bisa bersilaturahim bisa hadir dhateng tempat kadintoh dalam rangka acara rutinitas pengajian remaja Masjid Nurul Huda Pancong. Muka-muka setejah niat tak peten kau setejah. Amal ibadah tak peten kau setejah. Amal soleh tak peten kau setejah. Muka-muka kata remah mengku Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wa salamuhu. Muka-muka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpah curahkan dekat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimah beliau ampun sukses mengangkat peten kaula sateje dari alam kainaan ipetah dia ke alam sepenuh kalaben kamuljaan. Dari alam sepeteng ipetah dia ke alam setera. Sehingga peten kaula sarang panjenengan sateje bisa afiteekin antara sepekus ban secuba antara sehat ban sebatil. Hadirin peten kaula sateje cukan atas nama jamaah anggota remaja Masjid Nurul Huda Pancong menyampaikan matur sekalangkung siti rajena deka Bapak Riwan sekeluarga sebagai tuan rumah atas satu pengorbanan epon siampunnya pakin tempat rak terak pengeras suara bahkan hidangan deka peten gula satu saing ke acara emal makin karintoh insyaallah sajen yang kopi sajian sampurna. Maka dari kadintoh peteng kulis teje berdoa dek ke Allah. Jazakumullah khairal jaza. Muka-muka Allah Subhanahu wa ta'ala apa ringah belisian silangkong sampurna dek ke seteje. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah anggota remaja Masjid Nurul Huda Pancong si peteng kula amul yakin emalemangken seperti itarjemah torcukan seperti ibahas ingki kadintoh surat Al-Falaq. Sikadimah surat Al-Falaq kadintoh etoronakin i kota Madinah dengan jumlah ayat berjumlah 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. بسم الله kala menyebut asmana Allah Ar-Rahmani Zat si maha belas si aparing jerajenah nikmat Ar-Rahimi tur zat si maha niser si aparing buk lembuk nah nikmat Qul ngucak abu'an Muhammad A'udhu an unrak sakaule bi rabbil falaq deka penguasana teraan bekto subhu min syarri ma dari becu beun pereng khalaqah si ampun atuk tie ki pasira rabbun wa min syarri wasiqin bandari becube en malam iza waqab nalekana amat tengin pon apa malam wa min syarri nafasati bandari becube en benyak-benyak seropanna orang setokang seher fil uqad idalem banyak-banyak buklen wa min syarri hasidin bendarih bakcubaan orang setengki idha hasad nalekanah tengki pasera hasid. Ma'asyiral muslimin jamaah anggota koloman remaja Masjid Nurul Huda Pantong sifatkan kaula amul ja'akin asbabun nuzul sebab turunnya surat Al-Falaq kadinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibab to kepanika iseher dari tokang seher dari orang-orang Yahudi satu jenak kadintoh dari baci indak ke Nabi Muhammad ibakah Nabi Muhammad kadintoh datang dari peperangan sekadimah Nabi Muhammad kadintoh iseher dari orang-orang Yahudi dari orang-orang kafir kalaban banyak orang jumlah nasi nyihir dek Kanjeng Nabi. Ternyata orang-orang sebanyak kadintoh tak sukses kaangkui nyihir dek ka Kanjeng Nabi sekadimah seakan-akan tak medes. Maka orang-orang Yahudi sebanyak kadintoh dateng dek ka salah satu orang seiyang kep tukang seher si ampun oke. Tukang seher si ampun bisa majebol kaangkui nyihir dek karing orang. Maka datanglah orang-orang Yahudi sebanyak kadintoh dek ka orang Yahudi si yang kepinter ben sukses di nyihir ingki kadintoh si anyama Labid bin Aksom pada-pada orang Yahudi nah. Ternyata ketika depan dek ka Labid bin Aksom ke panikah orang-orang nyampe akin panapa si facit eka saceh dari orang-orang Yahudi wahai Labid bin Aksom kau dekadinto berbondong-bondong datang dekadinto dari sapa dekadinto nyihir dekak Muhammad taklim sukses maka mungkin sampian kadinto sebagai tukang sihir yang bisa majebol kadinto sebisa masukses kadintoh maka sihirakin Muhammad maka ikanlah ko ongku dari Labid bin Aksom
dengan cara-cara tukang sihir di antara nah nyabe cerum sabeles biki eco cuakin dek kapereng pas ipium ipun tu kalaben panak-panak korma sekadimah kalaben pacet ilmu napo tangang seher ipon ikalatoh saampun napon ibindel 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 kalaben jumlah pukilan sabeles isabe ipukilan sabeles pun rantah kalakonah labid bin aksom maka isabe isitong tempat ingki kadintoh iso murah kanjing nabi sekadimai dalam somurah kanjing nabi kadintoh bedebetoh maka renpereng kalakonah labid bin aksom searopakin bede jerum sabeles biki ipukil kalaben sabeles pukilan ipuntuk kalaben palapana korma ben sama cemah pas isabe ibebena betong iso murah kanjing nabi maka kalaben cara kadintoh mungkin aing kadintoh nyitrum dari seher si pacet isabe dari labid bin aksom maka ibektu genikah kanjing nabi merasakan lelah merasakan tandi kekuatan ben tandi daya apapun apa maka ibektu kanjing nabi asarin bede dua malaikat setong malaikat kadintoh bede iyo lonah kanjing nabi setong malaikat bede iyon cure kanjing nabi maka dua malaikat kadintoh berbisik-bisik Muhammad riyah gentak sehat leri capuk sehir sejai pun dua malaikat ari capuk sehir Muhammad sehir riyah bede ibu bena betoh bede iso murah Muhammad maka pas ibektu kenika kanjing nabi bungoh otak bengiding buh malaikat ini gak berbisik-bisik ki furu ongguan apa njer ya maka kanjing nabi menyuruh dek salah satu hadamnya dek salah satu pembantunya kanjing nabi keangkui nyare dek kabereng kepanikan bentokang seher kali toba jersa beluna ampun lakar menyuruh dek hadamnya kanjing nabi keangkui ngalak soroyah kanjing nabi jadi kanjing nabi ting kenapa biasa soroyan de soroyan kanjing nabi ini kayak pakun kalah aki benar pasti keker dari soroyan kanjing nabi kok pakun kalah di tukang seher kanika iya cek lah nyamana khadam tak ngerti panapa maksud dan tocuan dari tatang kegeluna saya nyorokan itu labid bin asum maka ipa yakin aku maka soroyan rontok kah napa sih pajit soroyan nah dari kanjing nabi ika masih kalah ika lakoh bi tukang seher saya nyama labid bin aksom si pacet dia kalau kekelak kalau bencerum sebelas si pukul sebelas pungkos kalau ben kalau panah korma ben sama aja pasti sebab ibu benar betok maka ketika kanjing nabi mirang bisikan dari malaikat si dua kak din topah nyorong akhirah sumur kak din to ikoras sampai aingnya subung sekali maka terdapatlah di dalam sumur kak din to bede betok ting icongo ibu ben betok bener pacet bede bindelen bindelen maka ketika ketika pas ikala yang kak seher sepacit isabe dari tukang seher ke panikah maka pas muncullah debu dari Allah subhanahu wa ta'ala dekat Nabi Muhammad qul a'udhu bi rabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin ila waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin ida hasad. Sekali itu juga beda perintah yang kedua nanti yang akan kita bahas qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Jadi surat Al-Falaq kadintoh diturunkan dekat Nabi Muhammad terjadi pada waktu itu Nabi Muhammad isihir. Jadi gula ben sampean memang betul sihir bede. Maka ketipana pacarana ki nyontoh dah Nabi Muhammad pabennya maus kul a'udhu birobbil falak ben maus kul a'udhu birobbin nas jadi kula umpaman jok kok tak percaya ini masih bodoh seher takun bodoh mon pula bodoh nah bodoh cuma ketipan apa gula ben sampian untuk menyangkal terhadap sihir-sihir tersebut maka Allah
melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam epakon pabenya maca kul a'udzu birabbil falak. Si pertama Nabi Muhammad kadintoh maos ayat pertama. Karena bindelan kadintoh ajumlah pukleun seekalako dari Labid bin Aksom sabeles bitki. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan utabah adebu ayat sitong kul a'udzu birabbil falak, maka lepaslah tali sitong. Dilanjutkan ayat kedua, kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq, maka pukulan si dua alepas. Ketika maca ayat ketiga, maka pukulan si telo alepas. Ketika maca empat, pukulan si nomor empat. Sampai terakhir surat An-Nas, lepaslah satu je pukulan sisa pula sebiki seikalako dari tokang seher diantara seikalako dari Labid bin Aksom. Jadi kula ben sampean sedaya untuk menyerang, untuk menangkis terhadap sihir-sihir seikalako dari baik itu manusia maupun jin yang dikatakan setan, maka kula ben sampean ipakon kul a'udzu birabbil falak. Napa artinya pun kula anyon raksah deka Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai waktu subuh. Tetih walaupun beda orang sinyihir deka gula ben sampian, maka iraksa dari Allah subhanahu wa ta'ala berokan gula ben sampian maus kul a'udzu birabbil falak. Karena Allah yang menguasai waktu subuh, Allah yang menguasai setiap. Sehingga apa yang dilakukan oleh setan-setan, baik setan itu berupa jin maupun manusia, maka dengan kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak kul a'udzu birabbil falak, fa insyaallah seher itu akan segera hilang. Ya. Sekali ditutupkan min syarri ma khalaq. Kita anyu'un raksah dia ke Allah yang sudah menguasai waktu subuh. Anyu'un raksah apa? Min syarri ma khalaq. Duri becuba napa si ampun ikipta dari Allah. Si aroba akin setan apa seher, si aroba akin penyakit, si aroba akin abe tak andi kekuatan apa napa, si aroba akin abe timeng, si aroba akin abe gara-gara iseher. Maka gunanya unrak saja ke Allah min syarrima khalaq. Sekali ditunjukkan wa min syarri wasiqin idza waqab. Benderi bacubaan malam nalekana ampun petang. Jadi gula ben sampian sekeje ipakon anyon raksa deka Allah, anyon perlindungan deka Allah, baik pada waktu pagi siang sampai malam pun dan gula anyon raksa deka Allah. Anyon aja upah masuk akin ya Allah, panapas yang pun tercipta bereng-bereng si bacuba kak lintok. Anyon apa cewekin ya Allah, baik pada waktu subuh, siang maupun malam. Ini kagula ben sampian ipakon anyon raksa deka Allah. Maklena pasi eka copek de, si eka copek dari orang si ageng gua deka kita, baik pada waktu pagi maupun pada waktu malam, makle ipa hilang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min syarrin nafasat. Ben petuan kula anyon raksa ya Allah dari bacu ben seropan na orang si tukang sihir. Ketikit lakar bede tukang sihir kadinto. Ampun termaktub dalam Al-Qur'an. Jadi gula ben sampian umaman, jak kok tak percaya duri mabodo tukang sihir. Kaliru juga. Karena di dalam Al-Qur'an sudah ada. Cuma bagaimana kita agar mengatasi gula ben sampian makle tak iserang dari sihir. Mun pulang sihir pakun bede. Ani ga. Makanya gula ben sampian ipakon anya unak sadek ka Allah makle tak icapuk rop seropan di tukang sihir. Bade sing ngakui seropan, bade sing ngakui konekah jan ki puruh. Ki mungkin sebelum baca sabe si kotekaan kele si pukil sampai 11 biki cerum 11 biki ben roy soro ya si kekerin kanjing Nabi si 11 biki ini kayak papolong ben cerum tanto ni serop kelu di Labid bin Aksom ni kan. Ani kah itu ti orang seher baca tukang pul sepul lah kar pul nyepulan. Ani kah tenggula anyo onrak sah dia ke Allah mantir icuwe kia dari porop seropana orang si ahli seher. Saya akan ditujukan petang mulai sejajah wa min syarrin nafasati fil uqad.
panapa si Isra penderih tokang-tokang seher gele fil okot ide lempan berempan pukulun. Di gen gule pernah iacek i malang si kocak kala ben gunung napa tadi. Bedi malang gunung napa kasa malang selatan. Eka adisa pecut lakar cemacem. Ada beberapa tempat orang kadin to pacut intar deka tokang-tokang sepacut ada di gunung kadisa gunung napa nyaman. Tuti lakar cut esen apa cut banyak rum cerum banyak ker beli ker banyak tu pun tuen napa kasa labun pote kasa pas ifutu di kancagula iting ting semacam pun inga oles bental kasa kingkini. Ane kata oning napa seher napa napa ngomongnya kata oning yang karo sesajen. Di kemajat lagi rumpul sepul, tuti orang agak sahing odeng, mereka anggap kurun ada. Pas orang nggak mengelilingi di sekitarnya pun guonggupen agak sah sambil ngodiin apoi. Ane kasih sajen tapi yang benih seher mungkin kata. Kian tuti orang kemajam kelipu kelen agak disampun. Nah kita evakon anyu ontak sade ke Allah manter mau ke icewe kia dari pul sepulen tokang seher seisabe deka kelipu kelen kepanikan. Ane. Sekali tujukan dan guna ibakun anyu onrak sadaqa Allah wa min syarri hasidin idha hasad. Ya Allah, betul kau lah anyu onrak saya ya Allah, pacewekin dari kalaku onna orang-orang si tengkian. Tetima Nabi beda orang tengki, Allah cik apa tengki ka betul kau lah ya Allah. Mun beda orang laku iri yang cik laku pak iri ka betul kau lah ya Allah. Maka gula ben sampian malik ipa selamat. Dari pencacopan saya cuba malah apa selamat dari pul sepuluh na tokang seher malah apa selamat saya cuakin dari orang-orang saya tengkian dan orang saya irian maka tengku dah sampian satu aja nah apa kon pa banyak maus kul a'udhu birobbil falak sekadi tocukan kul a'udhu birobbin nas sehingga gula ben sampian satu aja insyaAllah cek pekusah manabi apa istiqomah sapen-sapen lastari asolat fardu. Kicik kalau pahain telok surat kepanika. Kul huwallahu ahad. Allah madlam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahkan beda salah satu habib ulama besar Epa koncukan cek kalau pain kalaban ayat kursi sehingga kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu dijaga kehidupan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Epa kon panengkap dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sekali untuk mungkin saya bisa sampai akin dari petang gula. Moga-moga tetia ilmu saya manfaat dekat petang gula seteja. Manabi berdekat kaleruan mantar isapora seteja nah. Ben petang gula atas nama pribadi. Anyo nasapora saya sobung betes epon. Wallahul muwafiq ila qawmit thoriq. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali itu terjemah surat Al-Falaq semalam mungkin sekali lima pembahasan surat kali itu sangat menarik.